Orang bilang disinilah asal-muasal orang Batak. Turun langsung dari langit setelah sebelumnya mula jadi Nabolon menciptakan dunia. Nama gua Haloman Brandon Sitorus. Panggil aja gua Moan. Gua orang Batak, seorang Sitorus, dan bokap gua jelas Batak. Beliau bermarga. Nyokap gua berboru silalahi. Oh ya, boru itu sebutan marga untuk perempuan. Makanan. Makanan favorit gua jelaslah makanan Batak. Apalagi masakan nyokap gue yang dijamin, wih, Batak banget. Jadi dari darah sampai kebiasaan, ya gue Batak. Dan sebagai orang Batak, layaknya banyak dari Batak-Batak lainnya di generasi gue. Tentu aja gue dilahirkan di Jakarta. Bisa dibilang gue anaknya bekerja keras. Dan cita-cita gue, banyak men. Umur gue sekarang 35 tahun. Dan hampir semuanya udah tercapai. Ya, mostly yang diinginkan banyak orang, kan. Iya kan? Harta. Tahta. Wanita. Pam 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 pam. Gimana rumah gue? Keren kan? Gede, mewah, ada kolam renangnya. Dan ini gue belinya cash. Gak level lah buat seorang Haloman. Nyicil, flying money, man. I'm so charming and good looking. Gue tinggi, putih, gede, iya kan? Gue punya bisnis. Jadi bisnis gue punya perusahaan yang bikin aplikasi buat perusahaan-perusahaan besar di dunia. That's why I'm super rich. Brian! Oh, iya, Doro. Brian! Iya, Doro, iya. Ini kunci mobil ini mana? Maaf, Doro. Kunci mobilnya tadi saya tarik, tapi nggak ketemu, Doro. Saya tarik, saya cari. Terus gue pakai apa nih? Pakai mobil tadi gue. Maaf, Doro. Itu kan masih saya cuci. Terus gue pakai mobilnya mana? Mobil ini aja, Doro. Receh, tapi jatuh segala malu-maluin gue. Ini motor masuk ini. Aduh, Doro. Ini kan mau saya pakai buat pacaran sama Neng Andrea. Lu punya pacar, lu? Udah, Doro. Serius lu? Serius. Punya duit nggak? Nggak punya, tapi. Nah, itu dia. Tanya. Nih. Lu bawa semua deh. Ini gua ambil SIM sama KTP aja. Sekarang saatnya gua jelasin lu tentang bisnis gua yang sangat mesin. Emang sih, kadang-kadang gua meeting sampai keluar kota, keluar negeri. Tapi untungnya nih, gua punya partner in crime gua yang oke banget. Sahabat gua dari SMA. Orang ini, namanya Agam. Dia ini jenius banget masalah IT. Kalau gua kan desain grafis, tapi urusan IT, orang ini gak ada lawannya, men. Jenius banget. Cuman ya gitu, kadang-kadang orang jenius ada aja gesreknya. Ya kan, Gam? Mantap, bos. Ya, yur. Si, ada gesreknya, bro. Dan lebih uniknya lagi nih, si Agam ini, dia obsesinya agak-agak gak masuk akal sih. Dia pengen banget jadi seorang Rio Dewanto. Gak percaya? Gua buktiin ya. Ya kan, Gam? Udah mirip belum? Iya kan? Tapi masalahnya dia cupu sama cewek. Kalau gue sama cewek, gak usah ditanya. Iya, ini dibeli anak saya waktu dia jalan-jalan ke Eropa. Udah hebat ya, sukses lah. Sampingnya si bos udah tadi ngeliatin gue terus nih. Yang baju kotak-kotak. Itu cowok. Ini cewek. Iya kan? Oh iya, Bu. Si Mon umurnya 33 kan? 35. 35? 35 aku belum kawin. Jangan-jangan tinggal aku ya. Kalau Mon itu banyak pacarnya. Perempuan banyak yang naksir. Kalian tahu kan anak saya itu ganteng kali pun. Hati-hati loh. Zaman sekarang ganteng-ganteng banyak yang gak suka perempuan. Oh iya Bu. Iya Bu. Banyak Bu. So guys, what about the deal? Bagus, bagus. Saya suka konsepnya. Tapi paling ada revisi dikit-dikit lah. Oh, gak apa-apa. Gak apa-apa? Yep. Oke, okay, kita overall saya deal. Deal? Ya. Deal, bro, yes. Selanjutnya nanti kamu bisa bicara sama sekretaris saya, oke? Okay? Terima kasih banyak, makasih. Men, susah banget dapetin deal kayak gini. Kan? Sekarang gue ngomong dulu sama sekretarisnya. Ya, Pak. Terima kasih banyak. Wow, presentasinya luar biasa. Oh, thank you. Idenya brilian.
Dan mungkin tinggal dimonetize sedikit, saya rasa sangat bisa dikerjakan. Kalau masalah monetize itu sebenarnya gampang, Mbak. Semudah masukin nomor telepon ke phonebook. Ngerti kan caranya masukin nomor telepon ke phonebook? Saatnya kita refresh. Gue akan ngasih liat lu, ini dia sekarang. Cewek-cewek dari Halo Muan, Brandon, Sitorus. Oke, sekarang gue mau kenalin pacar-pacar gue yang gue bagi berdasarkan hari. Hari Senin, pacar gue namanya Rachel. Dia seorang pegawai bank. Jago banget masalah hitung-hitungan. Lebih tepatnya, dia jago banget ngitung kapan masa subuh, kapan enggak, iya kan? Buat hari Selasa, namanya Ines. Cantik banget, badannya bagus. Sedikit bau kemiri ya, that's okay. Gue tetap suka. Untuk hari Rabu, dia SPG. Dan dia punya keahlian kelebihan suaranya itu melengking banget. See, I told you. Ini hari Kamis, namanya Cassandra. Ya, dia mahasiswi, otaknya gak smart-smart amat. Tapi, point plusnya, kos-kosannya bebas, Jack. Lu bisa datang kapan aja. Nanti malam aku datang ya. Buat hari Jumat, ini instruktur yoga. Namanya Arba Asim. Dia seorang vegetarian. Serius, dia gak makan daging. Buktinya, dia doyan banget ngunyah gua. Tapi gak pernah ditelen. Nah, yang ini baru. Jerman gua banget. Yang selalu nemenin malam minggu gua. Irma namanya. Lihat aja. Atas, bawah, depan, belakang. Perfect. Irma, kuahnya aja enak. Mon! Mon! Kapan kau kawin? Ini khusus hari Minggu. Ini mamak gue, nyokap gue, kesayangan gue. Cinta banget gue sama dia. Jadi ikut gue gak lo? Gue mau jalan-jalan nih sama Sundari nih. Gue mau nyobain kearifan lokal. Kok tapi enak badan gue. Apaan sih, sakit? Iya. Udah, gue cabut ya. Cabut ya. Samperin gak ya? Pakai ojek dah, biar cepet. Agam Dewanto. Taps. Sundari. Mas Agam? Iya. Mas Moanya mana? Nggak ikut? Moanya udah pulang bada subuh tadi ke Jakarta. Soalnya saudaranya yang di Cipinang sakit katanya. Emang nggak ngabarin? Nggak tahu sih. Handphone aku juga emang lagi nggak bisa. Soalnya baterainya bermasalah. Cuman aku janjian sama Mas Moan untuk meeting. Mana ya? Udah di sini, mau masuk aja nggak? Mau makan? Langsung masukin. Masuk, resto. Iya, maksudnya itu. Jangan, di sini air putihnya nggak enak. Bener. Es batunya aja nggak dingin. Gimana kalau kita keluar bareng? Nggak, maksudnya... maksudnya kamu keluar, aku keluar juga. Aduh. Gini. Mas Agam. Ya. Mas Agam tenang dulu. Relax. Obi. Okay. Udah. Okay. Jadi kita mau keluar kemana? Mau makan. Gimana kalau kita makan di pinggir jalan aja? Pinggir jalan ya? Iya.
Deket-deket sini aku tahu sih beberapa tempat makan yang enak. Iya. Yeah. Mau jalan sekarang? Iya, yeah, iya. Yeah. Wow, amboy. Ya udah yuk jalan. Iya. Yeah, motornya jalan. Parkir sebelah mana? Sono. Di situ ya, ya. Di depan ya. Dari mana lu? Tadi kemenakannya uwa gua ngajak ketemuan dari Sleman. Udah jemput kesini, masa gua nggak pergi sih? Enak lah. Lu gimana tadi? Gua? Sama Sundari? Ya lu tau gua. Lu beneran mau dengerin cerita tentang gua sama Sundari? Iyalah. Siap gak lu? Siap dong. Gam, Sundari nih, baru gue pegang tangannya, meremelek. Gue cium keningnya nih, gemeter pak, kelepek-kelepek gitu. Iya. 5 menit kemudian, bubar anak orang sama Halomuan Brandon Sitorus. Ha, gue sangat percaya sekali. Kenapa? Oh iya percayalah. Iyalah. Moan gitu, Moan. Ya kan? Mana ada cewek yang nolak gue kan? Iyalah. Atau gue. Luar biasa. Lu sehat ya? Sakit gua. Tuh. Sakit apa? Kentut berdahak. Ya iya berlek. Ini lo malah pelang-pelong lagi. Selamat malam, Pak. Rambut baru nih? Iya, Pak. Model baru. Yo, iya, Pak. Baby. Hi, baby. Ih, kangen banget. Oh, I miss you too. Kamu tau gak ada 4 ciuman saya? 1, 2, 3. Bentar aja ya. Kamu tahu Megadeth atau Metallica? Lu apaan sih? Oh, gitin banget, mana muncrat-muncrat lagi ngomongnya. Ngapain sih ngamen di sini sih? Nih. Ambil semuanya, beli gitar baru. Mudahin lagi terus. Maaf ya, shock. Gak apa-apa. Sayang, kamu tahu gak bedanya apa lagi sih? Menuangin wine, Pak. Mau tau gak bedanya kamu sama Andre and the Backbone? Gak tau. Sama-sama sempurna. Baby. Akhirnya tadi gimana? Baby. Baby, kalau boleh nih ya, aku mau ngomong sesuatu. Tapi jangan marah ya. Iya, janji. Sebenarnya nih, kamu tuh bukan perempuan idaman aku. Loh, kok gitu sih? Dengerin dulu. Nih, aku tuh ya, aku tuh sebenarnya suka sama perempuan yang rambutnya bergelombang. Terus, aku suka sama perempuan yang kulitnya sawo mateng. Wah, kamu banget kan? Iya, bukan aku dong. Kenapa ya? Kok aku sukanya cuma sama kamu ya? Baby. Kamu so sweet banget sih. Akhirnya tadi gimana? Baby. Cheers. Mon! Iya, mamaku sayang. Mon! Ya, sini. Duduk di pangkuan mama. Ih. Akan udah gede, Mak. Enggak usah lu pangku-pangku kayak gitu. Selama kau belum punya istri, biar rumahmu besar, biar mobilmu besar, kau masih anak rumah ini. Sini duduk, pangku mama. Iya. Tunggu ya. Guys, ini namanya ikan arsik. Salah satu makanan khas Batak. Dan selebihnya adalah doa dari nyokap gua. Supaya yang jomblo kayak gue nih, cepet-cepet dapet jodoh. Gimana gue ngejalaninnya?
lo lihat aja. Mohon, biar kau tahu ya, mama ini sudah dipermalukan sama kawan-kawan mama arisan. Semua sudah gendong cucu. Mau dibikin kemana muka mama ini? Kawinlah kau, Mohon. Kau sudah umurnya juga sudah kepala 3, mau kepala 4. Yang ngomongnya kau? Mak, ngomong lagi. Aku ini doain kalian sama perempuan, Mak. Nih, aku kesel sama Mama ya. Foto pacar-pacar aku tuh, Mak, gak cukup satu lembar HVS. Nih, kalau aku tumpuk nih udah kayak buku, Mak. Tebel kali. Foto-foto perempuan semua isinya, pacar-pacarku semua. Banyak kali jengkuh, Nek, kau. Perempuan yang pernah kau bawa ke sini cuma si Lastri. Ah, itu? Yang jadi pembantu rumah tangga itu, kan? Pak, bantu. Endang lamuan. Aku akan bantu kau. Dek, sudahlah. Si Mohan ini sudah dewasa. Jangan kau nasihati terus. Jangan kau pola terus. Nanti anakmu itu bisa stres. Malah susah dapat jodohnya. Mohan, dipikir-pikir. Memang benar omongan mamu itu. Kau harus segera menikah. Sebab, siapa lagi yang melanjutkan marga Sitorus? Siapa yang mewariskan marga Sitorus? Marga Sitorus jangan sampai berhenti hanya karena kau tidak menikah. Ada satu pepatah kuno yang mengatakan, lontongmu itu lebih bagus busuk tertanam daripada laku tergantung. Bapak bawa lontong dimakan. Sudahlah, pergilah kau ke kampung sana. Bawa paribanmu ke sini, bungkus dia, bawa ke Jakarta ini. Itu hakmu. Yuhu. Agam melaporkan yang tadi kliennya deal. Mantap gak tuh? Ingat. Maaf, Pak. Kenapa sih, bro? Bima aja sakit lu ya? Pusing gua, bete banget, men. Kenapa? Pak. Menurut lu nih ya, di zaman serba modern kayak sekarang, terutama buat orang-orang kayak kita nih, masih ada gak sih konsep perjodohan? Perjodohan tuh kayak solasir, men. Bukannya sekarang kita bebas ya nentuin jodoh kita siapa, bukan? Nah itulah. Mama gue mau jodohin gue sama Pariban gue, coba. Hah? Sama orang Taliban? Pariban. Pariban. Bukan Taliban. Pariban itu apa, Pak? Hah? Apa tuh? Pariban tuh kayak gue mau dinikahin sama sepupu gue. Astagfirullahaladzim. Bapak mau kawin sama sepupu sendiri? Udah kayak gak ada perempuan lain bapak nih. Bukan, gak kayak gitu, gini. Jadi Pariban itu, secara garis besar kurang lebih bisa dibilang sepupu. Ya itu sebutan yang dipakai sama orang Batak lah. Tapi intinya, bokap gua kan marganya Sitorus. Mamak gua burunya Silalahi. Mamak gua punya saudara laki-laki yang dengan kata lain, dia adalah paman gua. Nah, kalau paman gua punya anak cewek, ya itu dia yang disebut sama Pariban. Dan karena kami masih punya ikatan kandung, anak ceweknya itu disebut Pariban kandung. Oh, jadi dia kayak cara terakhir cari jodoh gitu, Pak. Enak juga jadi orang Batak. Pasti laku. Bapak kayak gitu aja. Kasihan bapak udah tua belum kawin. Heh, Upin Ipin. Ngomong lagi lo, gue cabut tembolok lo ya. Iya pak, iya. Cabut. Pak. Iya iya, sebentar. Bawa tuh. Bapak geser dulu dikit, iya pak. Pak ya. Waduh, hei masyarakat, ngapain pada di sini? Nonton kebakaran. Bubar kalau. Bubar. Gus.
susah kali lengket demi aku. Sudah gila. Bicara bos pun sudah tua belum kawin kawin ya. Baturan dulu. Ya maaf bang, maaf. Salah salah bang. Meca. Meca. Oh, Eca. Zodiaknya apa? Virgo. 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 Di pipir bari cingobo, Neng. Sampai. Wah, akhirnya datang juga. Bro, ada yang bisa nggak? Yeay, nggak ada pendidikannya nih kelaminnya anak. Sekolahkan. Apa sih? Udah masuk ke ruangan. Sini-sini masuk ruangan. Oh, ini apaan sini? Udah mau mulai audisinya. Audisi apa? Wah. Weh. Tak. Jelas ke? Setelah kita mendengar penjelasan lu kemarin soal Pariban, etain Tina, kita mau bantu lu. Weh. Apa sih? Itu paham? Lanjut ke cewek-cewek ini semua di sini nih. Itu boru silalahi. Kan Pariban lu juga. Ada itu? Terus anjir, kasep-kasep poek. Lu kan enggak mau dijodohin sama Pariban lu yang di sono, yang orang kampung. Ini orang-orang di sini kelahiran Jakarta atau udah lama di sini? Ini orang kampung. Alus. Tapi mantap kan? Maksudnya kan? Astagfirullahalazim. Saya tuh boga banget yang mau nak kasih kita tapi poek. Mana kurang penekanan atau agam? Oke. Jadi gini, kita kemarin bikin selebaran. Kita tempel di tiang listrik, ya kan? Kalau perlu kita masukin acara radio atau acara musik pagi-pagi. Dahsyat. Konsep. Perasaan. Bercanda kan? Nah, serius. Eta, baru silalahi audition. Nanda, anjrit. Namanya juga konsep. Perasaan. Wow. Konsep, perasaan. Lu tau gak? Kalau mecat sahabat itu termasuk konsep sama perasaan. Bikin malu, bro. Ya, tak. Nau sih. Nau, lu bersenang dengan karir. Maksudnya, berarti yang dipecat? Lu kagak kerja di sini, maling. Malunya mana? Kabar atuh ah. Pariban lagi nggak mau pak. Orang kampung kayak gitu nggak cocok sama aku. Ini gambar Syuli nih. Cantik kali Syuli itu. Lagi. Cantik ya. Waktu masih bayi, terus aku suruh nikah sama anak bayi kayak gini, gak mau aku. Itu puluhan tahun lalu. Sekarang dia sudah berubah menjadi gadis cantik. Ya apa buktinya kalau dia nanti cantik? Kalau gak cantik kayak pasti. Nanti. Pergilah kau ke sana. Tapi tutup tatomu ini ya. Bang, gimana nih gue gak ngerti? Pernah aku sejauh ini, Bang. Abangku tak jelas berpenjelasan. Mana ininya, Bang? Loh, kan tadi udah gua kasih tahu kalau kampung gua di samping danau. Mana sih lu? Abang tengok sedikit dari ujung ke ujung. Itu kan danau, Bang. Danau seluas itu abang kira bak mandi. Gua ngerti ini danau, tapi kampung gua bukan yang ini danaunya. Alah, tak ada. Udah lama kali gua tak ada nanti waktu ini, Bang. Ntar dulu. Tadi kan kita udah deal-dealan. Lu mau nipu-nipu gua, lu. Lu mau nipu-nipu gua. Alah, gak ngerti gua sana. Dek, rumahnya tulang selelahi yang mana ya? Suku Tusan. Hah? Suku Tusan. Sana? Kasih ya. Ya. Kasihan, bilang dunia macai sorang. Sasara horo ina horongan. Esmarohan, ay hola koro. Kasihan, holo kiri dengan dibasar. Sasara horo. Ina holongan, osmarohan, ay hola koro, Pariban. Main gak play bang? Balap 6 keluarin itu balap 6. Pariban. Bang,
ada mie instan, Bang. Ah. Berapa? Kuat suara kau. Satu. Kok komen teman aku? Gak usah galak-galak lah, Bang. Emang kayak gini suaraku dari lahir. Aku bisik-bisik pun orang dengar, tahu kok. Pesan saat kompen kau buat kau. Ngomong-ngomongin aja aku dari belakang. Tunggu! Alah-alah, makan mie kau nih. Wih, cepet emangnya di sini kan? Ada pesanan orang gak tadi, gak dimakan. Kau makan itu, habisin. Ini bekas orang, Bang. Iya. Hilang moodku jualan gara-gara kau. Masak pun aku gak mood. Tamu pun ditipu aja dari minggu lalu. Ah! Eda, bagus ya bunganya ya. Lucu kali si Jordan. Iya, Namboru. Nanti besar kok jadi pemain bola ya, nak. Kayak Michael Jordan. Anan tulang nih. Muat, kapan kali kau? Lama gak jumpa kita ya. Macam bintang film kau aku tengok. Dulu kau kecil ingusan. Tarik-tarik kolor. Itu kan dulu nan tulang. Kalau sekarang kan, gimana? Keren kali kan? Tapi nan tulang juga, kalau aku tengok-tengok nih ya. Cantik juga. Macam Kendall Jenner. Siapa pula itu? Ada loh artis Hollywood sana. Nan tulang tahunya Meryl Streep. Meryl Streep. Ya, itulah. Masuk mau Mardo, masuk. Keren kali sih Nan tulang. Gak ada pemandangan kayak gini di Jakarta nih ya. Banyak kali juga kerbonya. Mama, kamu telepon katanya kamu mau datang. Asal nak kali lah Nan tulang. Biasa itu kalau mama ya kan. Gimana ini? Oke. Hudul aja, hudul. Hah? Have a seat. Duduk. Okay. Nah, ini buat kau tidur di sini. Jangan bandingkan kau dengan di Jakarta. Di sini dingin kali lah. Kamarku yang mana, Nantulang? Di sini. Kau pikir ini hotel, tak ada lah kamar. Kau tidur di sini, di sofa. Sofa? Cantik kali lah sofa itu. Kau mau minum apa, Muan? Ada air putih, teh. Kopi pun ada, soda, ada tua, air putih aja. Enak kan air putih di sini, kau kan belum pernah rasakan, ya kan? Iya. Kau harus coba itu, ya. Sebentar ya, nama-nama. Kuliah deh. Cemana lah kau ini? Cewek aja yang kau pikirkan. Cobalah kau tengok tulang kau di belakang. Udah rindu kali dia sama kau. Iya, tulang. Eta. Ayo. Ayo! Ma. Nah itu, atulang kau di sana, di danau itu. Jumpalah kau sama dia, udah rindu kali dia sama kau. Di danau? Itu, kau lihat ada chicken putih itu, ada dekat situ lah, nyebur kau. Ada tulang kau di situ, ya. Nan tulang mau masak dulu, nanti nan tulang nyusul. Kau mau makan apa? Ada manuk putih, saksang, arsik. Ami insan ada pula, ami insan aja. Ya, asal-asal kau bigau. Pigi. Iya, Nantulang. Horas. Tulang. Halo, Muan. Sudah besar kali kau. Kapan terakhir ya kau kemari, ya? Aku belum pernah kemari, Tulang. Sudahlah waktu itu kau masih SMA. Belum pernah, Tulang. Sungguh, suaraku. Sudah. Coba kau pikir lagi.
Jangan kau bikin pening tulangmu ini. Ah, coba kau pikir. Oh. Ah. Waktu SMA kan? Itu apa? Tipu-tipu kau, ha? Tipu-tipu kau, ha? Kau memang belum pernah kemari, Mohan. Tulang cuma ngeteh. Bercanda kayak orang Batak. Iya, Tuhan. Aduh, dulu lah. Iya. Kemari. Mak, diajaknya kau ke tempat kayak gini, Mak. Inilah tempat sidang Raja Sialadan. Kalau si Raja bersidang, Raja akan duduk di sana. Ini raja dari tempat lain yang belum diundang. Ini adalah tempat dukun, ini tempat algojo, dan ini terdakwa. Oh, itu. Hey. Baru mau ada yang tinggal ini. Ya, Mari dulu, udah? Kalau harus. Uli. Gimana kabar artifak dari Belanda itu? Itu dia sudah kutunggu dari tadi pagi, nggak datang juga. Oh, sudah harus pulang aku. Iya. Sudah datang besok pagi. Iya. Ya, gimana kabar si Bensar itu? Buru-buru aku. Kesini sekali-sekali. Nanti kalau nggak sibuk ya. Oke, okay. Ya. Nangga-nangga di dalamnya ya. Horas ya, Horas. Ah, Wuli. Kau bawakan aku apa ini? Sesuai pesananmu, Pak. Ah, mantap sekali, dong. Kalian aku ini, ombus. Mau keluar nanti mata kau itu? Kenapa pula lehernya itu, Pak? Macam patah tulang dia. Oh, anak ini. Mohan, tadi kau tanya-tanya soal si Uli. Nah, ini si Uli anakku. Uli, ini Pariban kau dari Jakarta. Halo, Mohan. Halo, Ibanku. Uli. Halo, Iban. Halo. Kau jangan kayak gitu, tercengang kayak gitu, Mohan. Kemarin ayam tetangga gak bertelur 5 hari gara-gara kayak kau gitu. Kau tengok dia. Cantik kan? Miripnya dia sama aku. Kalau tak mirip mana mungkin dia cantik. Kau tengok ya, kau tengok. Ah, kan? Mirip kan? Mirip kan? Ah. Mirip ya kan? Ya. Mana kau bilang dia mirip sama kau, Pak? Memang dia mirip ya sama aku. Dia tuh perempuan, miriplah sama aku. Kau tengok garisnya, kau tengok garisnya, kau tengok alisnya. Bisa sampai pagi mereka. Dia itu perempuan, masa mirip sama kau, Pak? Kan gak ada kumisnya nanti. Kayak mana lah kau ini? Kau banding-bandingkan kumisnya, produksinya. Aku tahu kau memang produsernya, Pak. Tapi tetap aja si Uli itu perempuan, miriplah sama aku lah, sama-sama perempuan. Nah, itu tandanya aku sayang sama anak. Berarti ayahnya sayang sama ibunya. Ah. Ah, kita ingat malam produksinya, biar kita ingat ya. Ada videonya, Pak. Kau masih simpan kah? Malam produksinya. Oh, gagal kali Mohan ini. Tulang usaha nih. Waktu tulang masih muda. Dantengnya beda tipis lah sama tulang. Yang suka cuma satu. Jangan diajak bicara terus lah. Biarlah dia makan dulu. Iya. Uli. Tambah. Uli. Jangan lambat kau makannya. Tak enak ya, Mohan? Ini juga enak kali dan tulang. Aku suka kali makan kayak gini. Di Jakarta pun aku sering makan makanan kampung kayak gini. Apa namanya itu? Sayur asem. Ah, itu suka kali aku sayur asem. Nam tulang juga bisa lah masak sayur asem. Oh ya? Tapi kalau malam ini belum asem. 3 hari lagi baru asem. Asem pasti. Ya kan, Pak? Itu... Iya, itu. Sayur asem. Setauku perempuan yang cantik itu cuma mamaku aja.
Ternyata paribanku juga cantik kali. Sampai terkejut aku. Tapi aku yakin kau pun terkejut kan? Lihat pariban kau bentukannya kayak aku gini. Halo, Miss. Jackson! Itu, saya minggu depan gak bisa kelas bahasa Inggris. Kenapa? Mau ikut bapak ke Medan. Oh. Kau juga? Ya udah, gak apa-apa. Minggu depan kalian ikut ya? Iya. Makasih, Miss, ya. Iya, sama-sama. Ayo, saya kesana dulu, Miss, ya. Iya. Li, siapa itu dia? Anakku. Hah? Anak-anak muridku. Oh. Li, kau kerja di Samosir juga? Iya. Di mana? Aku kasih tahu, kau juga gak akan tahu lah, Ban. Coba lah dulu paribanmu ini. Mujairnya satu, yang besar ya. Apa? Tapi kau dulu sempat kuliah juga kan? Iyalah. Di mana? Di... biasa-biasa saja lah. Cukup satu. Satu aja. Dibersihkan ya. Di Medan, S1 aku di sana. Uh-huh. Aku kerja sebentar di sana, lalu aku lanjut ke Kuala Lumpur S2, kembalilah aku kemari. Ya kerjalah aku di Samosir ini, di Museum-Museum Batak di sini. Ngapain kau di Museum Batak? Ada apa Museum Batak isinya? Macam-macam lah isinya. Apa? Semua marga ada museumnya. Museum Sitorus pun ada di sini. Kau perlu pergi ke sana biar kau tahu sejarah leluhurmu. Terakhir kali aku ke museum yang bagus, museum sejarah itu ada di Belanda. Apa nama itu ya? Museum Belanda, Rijk. Rijk museum maksudmu, museum nasional Belanda itu. Ah iya kan? Itu. Iya, bagus itu. Satu lagi deh, ikan masnya yang besar ya. Kau tahu, Li? Kau sering mati ikan? Iya. Hah? Kau tahu? Tahu lah. Kau suka sejarah juga rupanya. Iya. Kalau kau sering pergi ke Eropa, kau pergi ke Hermitage Museum itu di Rusia. Banyak kali peninggalan artefak di situ. Eropa itu bagus-bagus sekali museumnya ya. Telu kilo, Leda. Tapi gak pernah aku kesana. Ya, kilo. Ya. Udah kali. Tenang aja, hidup. Nanti kita bulan madu sana ya. Hidup, oh. Hidup, pasti hidup, tidak? Mana? Hidup, kayak apa ya, Dan? Kayak mana? Li. Oh, yaudah. Ya, ya, ya. Kita aneh juga, Li, ya. Sepupuan tapi kita gak pernah jumpa, ya. Bagaimana kira-kira? Tolong, Li. Pemilihanmu pun gak pernahnya kemari. Ya kan kau tahu, aku dari lahir, besar, kerja Jakarta terus. Kemarin ya? Mana? Baru pertama kali ini aku ke pulang kampung nih. Ternyata kayak gini bentuknya. Bisa kau bahasa Batak? Bahasa Batak? Ya, nah, logat-logat dikit aku bisa lah. Tapi kalau bahasa Batak, nggak bisa tuh. Nggak ada yang ngajarin aku, nggak ada kursusnya. Nggak kepake juga di Jakarta. Nggak boring, ngajarin. Mereka lagi lebih pasti bahasa Betawi daripada bahasa Batak lah. Cantiknya. Sudah. Oh, cantik-cantik memang ikan di sini. Paten kali apalagi nanti kalau udah dimasak. Mau lihat ya? Jodoh. Nih, kau bawa lagi nih ikan. Bawa sayur. Pegang sayur nih. Kau pegang sayur ya? Ya. Nambah dua. Li, masih hidup nih. Li, masih hidup, Li. Ma. Ada dua. Aku angkat. Li. Kirim itu. Uli. Horas, sudah kebanyakan aja kau pagi-pagi kayak gini. Iya, belanja aku. Nabaga kekuasian, songon gua remih. Kenalin ini, familiku dari Jakarta. Ini kawanku, Binsar. Horas, Salomon. Horas, Le. Halo, Mon, ya. Apa biasa dipanggilnya? Halo. Mon, Bang. Ah. Halo aja, biar nggak standar kali ya. Betul kali, Bang. Standar kali mukanya ini. Macam standar sepeda. Tapi kayak mana kalau dia terima telepon? Hah? Halo? Bisa bicara dengan halo? Kayak mana menurut Mahmud? Lucu kali. Lucu kali family kau ini. Lucu ya. Lucu kayak gini aku tuh paribannya Uli dari Jakarta. Apa ini yang ngambut? Paribannya bang. Habis kau. Habis lah. Habis. Denger aku wah. Uli. Apa bang? Kemana kau malam ini? Gak ada. Mau ikut aku gak ke Tomok? Ada apa di Tomok? Ada diskusi soal pariwisata di sini. Ikutlah aku. Hah, mau ya? Nanti kau jemput aku ya. Oke. Apa kau ini foto-foto aku? Mau aku post di Instagram. Cantiknya aku di sini. Cek aku ya. Kau punya Instagram? Ada lah. Ada. Aku pun Instagram aja punya lah. Kilogram pun aku ada. Nih. Itu.
part 1 sampai part 7 punya aku semua. Kau follow aja lah. Apa Instagram kau? Biar aku bloknya aja ya. Betul bang. Blok aja bang. Aduh. Aduh, ya udah ya Lia. Iya. Aduh. Ke proyeknya aku dulu ya. Iya bang. Mau tengok hotelku yang sedang dibangun. Oke. Nanti ya? Malam ya bang ya. Iya. Iya. Oh, enggak usah yang cantik-cantik. Eh, gombalnya. Horas bang. Horas Uli. Horas ya. Halo, pergi dulu ya. Bang, gimana keretanya? Bangun hotel katanya, paling hotel monopoli. Ada zaman kayak gini orang kayak gitu mukanya. Maaf ya, emang begitu orangnya, suka bercanda. Lucu dia, tapi baik orangnya. Orang kok mukanya lawan Nara? Aneh kali. Kau tengok rajamu. Pucat kali dia. Sekak mati ini namanya. Betul kali kau tak bisanya main catur, batak kawinya kau ini. Mending kali tolong, aku gak pernah main kayak gini. Aduh, aku biasa main PlayStation, gak ngerti aku main kayak gini. Apa itu PlayStation, PlayStation? Orang batak gak ngerti PlayStation. Mainnya catur, aku ada lagi. Lagi? Kita mulai lagi. Main lagi? Main lagi. Sampai kau pintar. Ah. Orang pulang. Oi, Binsar. Necis sekali kau. Kau kemana kau, Binsar? Mau ajak Uli ketemu tulang. Kawan-kawan mau bikin acara untuk danau kita ini. Mereka minta saran aku. Tulang kayak gak tahu aja posisi aku kayak gimana. Kau mau ajak Uli? Ya. Malam minggu? Iya, tulang. Kalau kau ajak anakku pergi malam minggu, serasa malam Jumatnya aku. Kau aja lah mohon, biar lihat semua sir dia. Wah. Ah, sudahlah, kau gantikan dia. Biarkan aja dia tulang, bisa googling itu dia, udah panik dia itu. Nah, tak bisanya dia main catur. Sudah 7 kali rajanya ku makan, sampai kembung aku. Kau gantikan dia. Ah, kau dengar kan? Inggirlah kau itu, ah. Ya. Serahkan pada ahlinya. Jadi gak bisa dia main catur. Balai berarti dia nih. Iya, balai dia. Apa itu balai? Bos. Tapi ini aku paham itu. Apa itu balai? Mak, muter-muter aja pertanyaannya. Balai itu batak alai tulang. Baru tak ngertinya. Mana tulang kayak gitu aja gak ngerti. Tulang. Tulang. Bereni tulangun. Balaga tibu alai sungguna mati punan. Iya. Ay, bu hama. Pagodaku menghalang tempe bana. Baru sehat tulang. Itu buru alam rohana. Hah? Rohana? Rohana. Yang itu buru alam roham. Nama tidur pun am. Jawab. Jawab. Hah? Iya kan? Iya. Iya. Apa sih? Nama tidur pun HP. Kau fokus, kau fokus. Fokus ini. Kau lihatlah ini ya. Abang mau main catur. Biar jadi bataknya kau. Bener lu nih. Kayak salah deh. Ini kastelnya nih. Tukar. Udah nih. Jalanlah tulang. Aku maju dulu ya. Ya, jalanlah. Yang tua lebih dulu. Riba, bang. Riba. Ngerti riba. Riba. Ngerti riba juga kau ya. Nah, kau lihat nih. Biar dia tuh. Kincing dulu ya. Mok. Ampun, kencingnya dia. Ah, oi, Mama Uli. Bikinkan abang ini kopi dulu lah. Ya. Mohon maaf batu kursi, silakan. Molo adong, najolo. Nama ngalakku. Iko pangoteon di raja do. Di somma tempat eksekusina. Jala di somma raja-raja na hina kudul. Nyomma raja na, nyomma natutuan ni huta. Jalope natutuan ni huta totong. Jalo marpanukut do raja tu. Natutuan ni huta penasehat na. Asal bu dieksekusi. Aku jalan. Jalanlah tulang. Bang, aku pergi aja ya. Pinjam mobilmu. Loh, kan aku yang mau antar kau, Uli. Sudah lah, Binsar. Kau fokus ini, pinting ini. Ma, aku mau antar. Fokus, pergi dulu ya, Pak. Pergi. Yes. Fokus. Fokus, Binsar. Fokus. Harga diri nih, malu. Tulang.
non borngin mata lanjut sampai pagi pita tulang. Ali, jolwa antar si Uli dia tulang ya. Sudah, besok gua antar kau. Nah. Udahlah, bos. Lawan aja. Malu kan? Harga diri, bos. Dosa juga lawan orang tua. Kayak mana lah, Mohd? Gak masalah itu. Kalau mau bertengkar, mau main catur. Kayak mana itu? Binsar. Sudah lah, fokus. Udah, lawan aja dulu. Eda. Uli. Mana si Binsar itu? Binsar, kadang lawan lagi mar satu buat bapak. Siapa ini? Paribanku, halo Muan. Tiur. Halo Muan. Kapan-kapan aja kelas si Binsar. Nanti kok aku. Nomor aku tuh Ibana. Cocok aku kan sama dia. Cocok lah. Iya, kapan-kapan jalan kita berempat. Kau, Muan, aku sama Binsar. Aku ajak dia keliling Samosir. Iya. Marga itu? Eta Olo. Apa dia? Anak gaul Jakarta dia, nggak bisa nyebas Batak. Pantas dia pakai jaket dingin-dingin. Ngajar kau ya, baru berapa hari di sini kau? Gam. Lu katanya bos, ngendal masalah kayak gini aja gak ngerti lo. Gini lo, materi briefing, presentasi, semuanya kan udah gue kasih ke si Joko. Ya biar si Joko aja paksain tuh presentasi, bilang bulan madunya undur aja. Ya, disuruh gue, mau digaji atau enggak, gitu aja bilangin sama dia. Udah lu telepon gue ntar lagi deh, ini gue lagi ngobrol sama Ghost Rider. Kayak mana tadi? Nggak ada otak kau ya? Hah? Aku ditinggin sama Uli, malah kau yang gak pergi? Pakai mobil aku lagi. Yang nggak ada otak itu aku atau kau, Bang? Kau lah. Kau lebih milih main catur sama tulang. Ya aku pergi lah sama Uli. Nggak usah so hebat kau ya. Kampungku ini, merat. Kalau kau berani, kita tanding catur besok di Lapo. Mau atur, bos. Raja bos, belum tahu dia siapa Binsar ya. Nah, ajar. Ada kau bang? Uli. Mau ikut kau lihat Horbo? Enggak lah, mau ke proyek aku ini. Cuma tengok kau juga sebentar. Siapa tahu ada lecet abis pergi sama si Halo semalam. Aja kau bang. Manisnya kau pagi-pagi kayak gini ya. Bang, aku itu sebenarnya mau. Minta maaf kau. Macam kenal aku sehari dua hari aja Uli. Udahlah, yang lalu biar berlalu. Kita song-song aja masa depan kita, kayak mana? Muncung kau itu. Bosan aku dengarnya. Suka tapi kan. Ayo, Ban. Iwan. Orang gila rupanya kau di kota ya? Berapa anak bolong-bolong kayak gitu, kayak mana cara berpakaiannya? Timbang kau kayak kertas kado pakai pita pula. Ngetren di Jakarta. Ulu. Era naritik doh. Apa kau bilang? Udah. Kita pergi yuk. Kau enggak mau ikut? Enggak. Nah, yuk. Pergilah. Ayo. Pergi dulu ya sama Ibanku. Pergilah sono. Emangnya kau datang, Mak? Ulah. Kau tengok, Mon. Ya, Tuan. Ini semua warisan opung. Tulang semua yang kerjakan itu. Tadinya ada 100.
Sekarang sudah berapa, Mak? 500. 500. Tapi itulah banyak saingan sekarang. Kalau saingan kan biasa itu tulang. Yang mantap itu tulang dari 100 menjadi 500 horbo, ya kan? Nah, kayak mana itu jualnya tulang? Ya. Tulang kau nih kampung kali. Masihnya dijual itu onan ke onan. Nggak kayak anak muda zaman sekarang. Online. Sis, dibuka PO horbo, sis. Bebas ongkir. Cepet kali itu jualnya. Pak, bisnis itu harus demokrasi. Teknologi bukan demokrasi. Nah itulah. Itu dia, Ban. Mama bapak ini, aduh, gapteknya. Apa kau bilang gaptek, Budi? Ya gaptek lah, Pak. Nggak ngerti mereka ini kalau berdagang itu sekarang nggak bisa lah cara konvensional. Pak, kau tuh sekali-sekali harus dengarkan anak muda ini. Tulang. Lamhot. Nantulang. Lamhot. Ada titipan dari Bang Bingsar. Sebentar ya. Tulang. Ah, buat ku. Iya. Mau lihat ya? Dan tulang. Mau lihat ya? Uli. Mau lihat ya? Hola tolu dong. Hola tolu. Kata Bang Bingsar. Cuma tiga. Kang Alung buat si Moan. Iya, majinya. Eh, tulang. Horbo bule kayak gitu, berapa harganya sini? Mahal itu, Mohan. Langka itu. Kampung tantangin gue main kayak giniin. Ya gak ngerti aja ada teknologi YouTube. Andi Bahtiar YouTube. Semalam jadi grandmaster nih gue. Mana gak datang-datang di Lemhot. Capek aku pemanasan. Aku pijit dulu aku lah. Bang, pokoknya jangan sampai mau kalah. Harga diri nih, Pak. Iya. Woy. Datang juga si Halo Lemhot. Cari mati rupanya dia. Sekali lagi kau panggil aku Halo. Kelar kau. Wah. Dia ancamnya aku Lemhot. Huh? Belum tahu siapa dia. Jelaskan dia Lemhot. Siapa bang? Bah, bodot kau. Ah, Lemhot otak kau. Apa tarung kita? Apapun jadi. Kau pikir aku takut? Bah. Kedan. Ayo cepat. Ayo.
namanya Liba. Lambat kali kau mau mecahnya, hah? Tiga, tiga lah. Ganteng. Emang susah sih. Kalau emang lu bakatnya ganteng dari lahir, ya. Cobaan ganteng. Oh, gimana dong? Cewek mana yang sama gua? Halo, Muan Brandon Situr. Balik batak lagi batak. Ayo, kayak mana? Cemana? Olo, olo. Eta, eta. Ama. Hey, hey, Bagas. Aling meeting kau. Hey. Tulang mau meeting di WC. Ah, berdiri pula wantatku. Malah. Oh, gitulah. Muan. Cuman. Berdiri kan. Keluar mah ambang usus-ususnya. Lagi. Apa? Mau kau mau dilamar orang, Uli? Kalau cara kau kayak gitu. Apa, Mak? Si Mak Joho, ulang membantah kalau Mama lagi bicara. Wajah kau jangan kayak habis diving di kotak penalti gitu. Mamanya pernah muda kayak kau. Ngerti Mama semuanya? Udah kirim kau bicara, udah. Ya, aku mau ambil titipan Mama dari Inang Herno Australia. Lupa Mama ini. Oh iya. Ah, lupa kali lah Mama itu. Kau pun gak ngingatin dari tadi. Pergilah kau sekarang. Enggak apa-apa. Cepatlah pergi. Pergilah kau cepat sekarang. Ya nanti dulu, aku tunggu Bang Binsar dulu. Eh, mana si Binsar lah? Horis mendulang. Uli. Mana? Aku ambil tasku dulu ya. Oke. Binsar. Mendulang. Ini kayak ada gigi. Wah ya. Tulang gak ada kan? Hah? Tulang gak ada kan? Oh, gue cari tulang. Biar gue panggilkan dia. Pak Uli! Si Binsar ini datang, Pak! Oh, ya, Mang. Oi, Mak! Cinta kali aku sama kau, Binsar! Hei! Aku pun penasaran, kan? Penasaran, kan? Ayo kita bertempur, Winsar. Ayolah. Iyalah, iyalah, iyalah. Ayolah. Mana ah? Kak. Belajarlah. Kemana aku tadi jalan? Tisu segak, belajar lagi lah tulang. Ah, nanti malam aku datang lagi deh. Yuk tulang. Oi, Winsar. Awas kau tak datang malam ini. Olo tulang. Olo. Mana si Binsar, Mak? Kas? Sana tuh. Sama bapak kau. Uli. Ayo. Tulang. Telat kami. Dah, Mak. Sanggup pun bapakmu main catur cepat lawan aku. Alah, Uli. Mak. Rusaknya? Enggak, hidup kok tadi. Ah, gimana ini? Anak-anak udah pada nunggu. Bisa beruli. Emang suka kayak gini dia nih. Tadi hidup kok, tenang aja. Tenang, tenang. Lik, biar bareng aku aja lah ya. Aku sama Iban aja ya. Hah? Kasihan anak-anak. Mana sama aku hidup ini, Uli? Uli, ayo dong.
Uli, hidup kau ini, Uli. Uli. Ah, mana kau, Mona? Eh, tadi kau hidup, sekarang kau mati. Ada bensinnya. Lengkap lampunya. Wah, kayu rupanya businya. Kayak mana? Halo. Hai. Maaf ya terlambat. Maaf ya. Hello class, good morning. Good morning, Miss. Today I would like to introduce you to my cousin from Jakarta. Hello class, my name is Halomwan Brandon Sitorus and I love to be here with all of you kids. Good morning, Mr. Halo. Oh, you guys are so cute. So what next? Okay, today... Hello class, good morning. Sorry that I am late. Mr. Windsor Charles Situmorang is back. Good morning, Mr. Windsor. Apa kau tahu-tahu situ, bro? Charles. Sudah. Sini. Charles. Sebentar ya. See you in a minute, okay? Sure. Singkat. Apa lagi kau? Berani kau ya? Apa maksud kau? Apa? Bikin malu aku depan anak-anak sama Uli, ah? Aku nggak bikin malu, justru aku kasihin sama kau sama anak-anak itu. Mereka kan mau belajar bahasa Inggris kan? Kau ngasih yang sesat tadi. Apa yang bikin? Apa yang aku sesatin kau mereka? Kau nyebut nama kau aja nggak tahu. Charles. Eh, kau pikir aku HP di cas? Itu charge kau. Kau nggak ngerti sih. Nggak pernah keluar negeri kau kayaknya. Eh, jaga muncung kau ya, halo. Apa? Aku sering keluar negeri. Mana? Thailand. Ma, udah nggak ada waktu. Sini kau. Kau mau sebalik sini aja, kasihan anak itu. Jangan kau pikir bisa menang bersaing dengan aku, halo. Ini lagi. Kau tahu ya, dari ujung langit sana sampai ujung langit situ, semua tahu kalau Uli adalah milikku. Bosan kali aku ngomong ini sama kau ya. Aku kasih tahu kau tiga hal ya. Satu nih, Uli paribanku, jadi dia nggak mungkin milik kau. Kedua, Uli nggak suka sama pramugari kayak gini. Ketiga, ada 12 orang kayak kau. Aku nggak takut, geli-geli doang aku, bro. Kau dengar. Apa lagi sih? Kau. Jangan kayak perempuan kau, lari-lari terus kau. 12,225,400 mas-mas halo kayak kau, aku pun gak takut. Ini kau jadi milikku. Ku beli baju couple nanti ya. Pulang. Oi, Mon. Mari, Mon. Lumayan kali transaksi hari ini, Mon. Tapi sebenarnya aku bisa lebih bagus dari ini. Tapi kadang aku kalah sama peternak yang lebih muda. Mereka lebih modern pun. Nah, itulah. Kenapa alasan aku datang kemari, Tulang. Ah. Aku ingin kasih unjuk sesuatu sama Tulang. Apa tuh? Nah, ini coba Tulang tengok dulu ya. Nah. Ini aplikasi... sample offline. Offline? Apa itu offline? Aduh. Contoh! Nah, yang gampang-gampang saja, contoh. Jadi gini, Tulang. Kalau Tulang pakai aplikasiku ini... Tulang bisa jualan kerbau sampai seluruh dunia. Wih, mantap kali. Hah? Seluruh dunia? Seluruh dunia. Gimana caranya? Ah, itu biarlah, jadi urusannya Halomwan Brandon Sitorus. Pulang di angan-angan. Halomwan!
nih. Apa mantap itu buatanmu ya? Eh, pening bapak aku dibuatnya alama. Panik dia langsung cari pegawai baru. Langsung melonjak baru 3 hari pemasaran hormon langsung tinggi. Bagus kan? Biasa kau buat aplikasi kayak gitu di Jakarta. Li, bikin aplikasi kayak gitu emang kerjaanku di Jakarta. Oh. Keahlianku itu. Cepat kali ya perkembangan teknologi itu. Museum-museum di sini pun butuh aplikasi kayak gitu ya. Ah, butuh. Ah, sini. Biar ku jelasin. Ayo, duduk. Menurutku emang perlu. Apalagi juga kan kau kenal dekat dengan pihak pariwisata kan? Coba kau tengok tempat ini. Kurang apa lagi coba? Tapi ya sayang, Li. Kalau tempat sehebat ini, sebesar ini, isinya lokal lagi, lokal lagi. Kita nih harus bikin Toba, Samosir, kembali diingat sama dunia. Kasian kali kan kalau sampai nggak berkembang. Lambat kali memang perkembangannya Samosir ini. Nah itulah. Banyak orang di luar sana yang nggak tahu kalau Danau Toba itu adalah danau vulkanis terbesar di dunia. Bahkan danau yang merubah peradaban sejarah manusia. Ih, hebat kali kan? Tapi gimana orang luar mau tahu kalau orang kayak aku aja baru pertama kali datang ke sini? Kayak mana coba? Itulah. Wah, adung keretanya si Uli lah, Mohd. Adung keretanya si Uli. Meruai mana di sana? Aku bilang buat tuh. Cuma ini nih? Turun aja kita. Nah, turun, turun dulu. Sambarkan dulu itu. Tahu dia rupanya dia. Hah? Rasaku ada si Halo ini. Main-main sama kita dia. Bentar. Mati ini, ha? Hah? Kamu dengar suaraku? Mana? Cinta kita ho, Hollandia anak. Halo. Sini kau. Uli, pinjam dulu sebentar paribanmu. Ya. Sambil kau tengok ini aplikasi yang ku bikin untuk pulang ya. Apa pula rupanya bang? Apa pula rupanya? Eh, kau ini buta kau ya? Hah? Kau enggak lihat kalau aku sama Uli selama ini dekat kali, ha? Kau yang bodoh. Udah ku bilang Uli paribanku masih kau usaha. Pariban? Eh! Apa yang kau tahu soal Batak selain pariban, ha? Apa? Ku rasa si Gale-Gale pun kau enggak paham. Batak kau ya kau itu. Hah? Apa? Terdiam kau kan? Terdiam! Eh, asal kau tahu ya. Aku sama Uli itu adalah pasangan paling romantis di satu sama sirin, ya? Kami itu ibarat Romeo dan Butet. Danau Toba itu yang jadi saksinya. Jika aku adalah siang, maka Uli adalah malamnya. Jika aku adalah penyakit, maka Uli adalah obatnya. Jika Uli bulan, aku datangnya. Aku sudah raja. Bang, betul kan bang? Coba kau tengok. PR ini bang. Patin kan? Nah, sudah! Sudah! Kalian ini kayak ABG aja. Muak aku. Eh, kau sopan sikit lah sama family aku. Ya? Turun dulu. Li. Uli. Bang, bang. Uli. Bucat ya bang. Pucat kan? Pucat kau sudah itu. Apa kau? Pucat. Babisar! Pucat dia! Cinta kita ho, Hollandia angan-angan. Ban! Kawannya aku yuk ke rumah pasir Rait yang kerja jaga korbo. Lagi sakit ya, mau kantor gajinya. Ayo, berangkat kita. Tenang aja.
cukup. Li. Kemarin itu kau gak marah sama aku kan? Kau marah sama Binsar. Iya kan? Itulah. Si Binsar itu emang orang kampung. Gaya. Tahu. Betul lah dia. Iya kan Ibanku? Dengan urusan pariban ini. Pun sekarang juga sudah bisa menentukan risiko sendiri. Iya, tapi setahu aku kan pariban itu kan dianjurkan. Sudah. 2018 ini. Kambing. Apa? Turun kau. Turun. Iya bang. Oh mak, besar juga badan kau ya. Waduh. Kok kau tabrak kambingku ini? Oh, maaf bang, aku gak sengaja bang nabrak kambing abang. Tapi ini anjing kan ya? Ya si kambing namanya anjing kesayanganku ini. Anjing-anjingku kau pula yang ngatur. Anjing memang kau. Kau Allah. Sabar. Iya bang. Kita cari jalan keluarnya ya. Ganti rugi aja. Iya bang. Aku ganti rugi bang. Berapa bang? 1 juta? 2 juta? Jangan sombong kau. Udah gini aja kau ganti kambingku ini berdasarkan jumlah pentilnya. 1 pentil kau kali kan 2 juta. Kau hitung sekarang. 1, 2, 3. 6 pentil. Ya 6 pentil kau kalikan 2 juta, 12 juta sini. Ah, yang betul bang. Kalau gitu aku tabrak kau aja pentil kau cuma 2. Mulut kau jaga. Yang kau bilang pula pentilku 2. Kau lihat pentilku nih ya. 9 pentilku. Kau bayar 18 juta sini. Hei! Apa kalian di sini situ? Apa itu? Bang Binsar. Apa itu? Pentilku 9 ini bang. 10 aslinya ini jerut batu 1 ini. Turun menurun ini memang. Yaudah. Saudara aku ini. Kau ganggu lagi mereka. Binsar. Kita maaf lah aku bang. Gak tahu aku bang bosnya saudara bang. Udah. Bang Binsar ini. Gini aja kok. Ya. Udah. Maaf, Bang. Ya. Udah ya, beres ya. Entar maaf lah aku ya, Bang. Uli, ayo, kita pulang. Apa kau? Selesaikan dulu urusan kau. Ayo, Uli. Udah. Mau mana mau kau buat nih? Sini gua, Bang. Emoan. Yang tuh. Sudah kau minum kopimu? Banyak pikiran kali kau nampaknya ya. Jangan kau tekuk gitu muka kau. Macam cucian kotor aja. Sudahlah sana ikut tulang kau berenang sana. Berenang sama yang cantik-cantik. Ikan maksudnya. Sudah. Sudah berasap tuh kepala kau. Iya, Nantu.
pusoko. Loncat sini. Airnya dingin kali tulang, gak selo nih airnya. Aku berenang pakai baju lengkap kayak gini aja ya. Ah, macam orang betul saja kau berenang pakai baju lengkap. Sudah loncat sini. Biar ku ajari kau bahasa bata, biar lengkap bergamu. Ah, betatu kau. Tuson, sini. Enak kali sini ya. Oh. Wih, penuh kali coret-coret badan kau. Mak, macam tembok STM saja badanmu ini. Mohon, aku dulu pun punya tato macam ini. Tato sepeda di sini. Hah? Tapi sepedanya sudah kujual. Tinggal pentilnya saja sekarang. Tulang bisa aja. Senang ya kau di sini? Senang. Mohon, hanya orang Batak yang belum pernah ke sini merasa jadi orang Batak setelah berenang di sini. Padahal baru sekali ke sini macam kau ini. Iya tulang. Ternyata selama ini aku tuh salah ya. Banyak kan orang Jakarta yang nyangka tuh kalau orang Batak itu identik sama yang buru-buru. Disangka tukang nebar paku lah. Rampok lah. Copet lah. Nyatanya kan enggak kayak gitu. Lucu-lucu orang Batak tuh ya, macam tulang kayak gini. Macam tulang ya? Iya. Itulah orang Batak, Mohan. Kalau Binsar kayak mana? Ah, Binsar lain tulang. Kayak mana sih? Sainganku kali. Tapi kita bersaing secara sehat lah. Kalau udah kepepet, baru enggak sehat. Kulibas dia nanti. Ah, jangan kejam-kejam macam itu. Ah, Mohan. Orang Batak itu sebenarnya tak jahat, Mohan. Kalau kau dengar laguku, kau tahu artinya. Penuh dengan kesaduan, penuh dengan kerinduan, hati yang lembut. Muka aja kayak Rambo. Hati kayak rindu. Woi, itu bilang paling bisa. Aboh, proyek kulam hot. Lancar doh. Lancar bang, mantap sih deh. Balai. Aku bukannya enggak suka sama kau ya. Aku kesal aja. Kau itu seperti mengganggu hubungan aku sama Uli. Bukan aku enggak suka persaingan, halo, bukan. Buat aku persaingan terbuka lebar. Tapi aku tahu siapa yang jadi pemenangnya. Kribo, keriting bodas. Jangankan janur kuning melengkung. Orang nikah puluhan tahun pun bisa kubuat cerai, paham kau? Sombong kali kau ya. Uli itu punya tempat sendiri di hati aku, halo. Jangan kau ganggu Uli. Kalau kau ganggu dia, aku nggak tahu apa yang akan terjadi sama kau. Apa kau lihat? Si tidur itu. Skak. Kututup. Berani juga kau ya, Bang. Kakmat. Nah, itulah dia. Jago juga kau ya. Kau aja yang enggak pandai mainnya, banyak belajar kau ya. Nalah. Ya, ada kuliah gara-gara kau. Kau ambil aja nih. Ayo berangkat kita. Jam berapa pusat kau, Bang?
Masih nanti sore sebenarnya pesawatku. Tenang aja. Sedih juga aku nih, tinggalin sama Osir. Ya, panjang perjalanan kita, Bang. Iya? Iya. Benuan, pulang juga kau akhirnya. Uli. Kenalkan kawanku. Iya, Kak. Ayo. Paribanku ini. Bagus, Bang. Ada titipan ini buat Namboru, dari Mama. Wah, apa nih rupanya, Li? Makanan kurasa. Biasalah, Mama. Aku pikir seserahan. Singkali kau, ya sudah bisa kau bahasa Batak. Nah lumayan lah, ini aku coba ya. Aku bahasa Batak, aku artikan. Oke. Mau lihat teh. Terima kasih. Nah bagakan Hoito. Kau cantik sekali. Olodotu, Jakarta 2 tahun. Maukah kau? Apa ini? Kalau ini gak usah kuartikan, kau jawab aja. Mau atau enggak? Sudah, aku pergi. Nanti tertinggal pesawat kau. Pergi. Tapi kau susul aku ke Jakarta ya, agar gak sepi kali hatiku nih, Li. Ken lah. Awas. Apapun. Horas. Ayo, Bang. Let's go. Apa lagi, Bang? Bawa nih. Bawa aku juga, Bang. Ayo. Oh, lihat tadi kan paribanku kayak mana bentukannya, kan? Ya. Boleh lah Bang, udah bisa dibawa ke acara-acara. Ih, paten kali emang. Iyalah. Cocok kan sama aku kan? Cocok lah Bang, udah paten tuh. Betul ya? Emang aku pun ngerasa jodoh kali sama dia nih. Mantap banget. Bang Binsar tuh Bang. Balik juga rumahnya kau ya? Iya, aku balik dulu Jakarta ya. Aku titip Uli ya. Jangan sampai lecet. Tapi aku balik lagi sini. Urusan kita belum kelar, Le. Nggak usah banyak cakap lo kau ya. Jangan kau pikirkan ucokku nanti di Jakarta. Hah? Kepikiran kan? Ayo, Teh. Kata-kata. Let's go. Ratu Inggris anaknya pulang, cium dulu lah. Kangen aku kan? Hah? Mana si Uli? Gagal kau bawa si Uli? Banyak kali gaya kau. Mana ya, Mon? Mau sampai kapan kau sendirian, Mon? Mon! Udah ya, repotnya udah nih ya. Ya, ini aku jelasin sama Mama ya. Uli itu di sana sibuk kali, Mak. Aku pun sama di sini sibuk. Kerjaanku banyak, makanya aku pulang. Tapi percaya deh sama aku. Kalau emang jodoh, Uli nyusul aku kesini, ya? Tenang aja, Mama. Mama itu udah dipermalukan orang-orang, Mon. Permalukan siapa, ya? Oh, tak laku-laku juga. Yang homonya kau? Ma, homo lagi, Mama, ya? Itu lah, kebanyakan main sama arisan sesat itu lah. Udah lah, gak usah main-main. Roman, Mama selalu bikin berisik saja. Sudah jangan didengar, Mama itu bikin pusing. Aku pening dibuatnya ini. Wah, ini kan akal-akalan mamu saja. Kayak kota apa saja mamu ini. Pura-pura pangsan. Hitung saja sampai 3. Pasti dibangun kembali sadar dari pangsan ya. 1, 2, 3. Bangun kau. Mak. Dek. Kau pangsan beneran rupanya, Dek. Mon. Genong. Mon. Ayo, Mak. Satu, dua. Ya, begitulah. Ya, angkat. Bapak bantuin dong. Aku lebih jangan membantah. Sekali lagi ku bantah, akan ku keluarkan dari marga ku. Ayo, Mon. Ini, Mon. Mon, baringkan ku kesini. Baringkan. Mama kesini.
Eh, mari kan. Aduh, mak. Coba ini ganjel dulu, mak. Kenapa sih mama ini? Bikin panik aja. Ya, sekarang kau pulang aja. Serahkan urusannya sama bapak kau. Ya, yuk pulang aja. Mana tapi mama kayak gitu, Pak. Tenang aku. Eh, Muan. Aku ini mengenal mama kau sudah 50 tahun. Daripada kau cuma 35 tahun. Jadi, aku yang lebih berpengalaman. Jadi, serahkan urusannya sama aku. Ya. Pulang. Ya, tapi kalau sampai ada apa-apa sama mama gara-gara aku gak bisa maafin diri aku sendiri. Aku cinta kali sama mama. Muan. Berhenti untuk menyalahkan diri sendiri. Ya. Jadi sekarang pulang kau. Mengerti? Ah, tapi aku mau menanyakan sesuatu. Apanya? Betul. Apa yang dibilang mama? Kau homo. Bapak. Normal aku, Pak. Masih bercanda lagi, tanya lagi. Normal aku punya pacar aku. Udah nitip mama ya. Surprise. Wow. Oh, balik. Lu kawin, Jam? Ya, temannya sunatan. Beneran ini lu? Orang itu tuh yang bapak orang. Keren ya. Edan nih kawin mah. Wadadadadau. Bangga gua sama lu, Jam. Yoi. Wes. Oke, thank you. Aduh, orang jadi sedih marane jomblo. Selamat ya. Terus lu berdua kapan nih nyusul? Ya kalau kita berdua kan kita lu tau lah, gua magam sukanya menikmati gitu. Single and enjoy gitu kan ya? Ya itulah roknya. Waduh. Saya cabut ya lah ya. Ya. Ojek sudah nunggu. Eh, meeting lagi ntar ya kita ya? Iya pasti atuh. Masalah kerjaan lagi. Tapi saya tinggalin kalian jangan pacaran ya. Apa sih? Oke bro ya. Ini ya, bro. Yang pokoknya datang. Jadi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kawin. Bohong lu. Iya waktu itu yang waktu dicerita itu nggak? Ini DP duluan. Ya. Ini. Oh gitu. Gila. Daripada. Siko bro. Oh. Bro. Datang ini. Apa? Lu percaya kalau Tuhan tuh selalu punya cara untuk ngasih umatnya jodoh yang tepat di waktu yang tepat. Maksud? Gue yakin sih, dalam hitungan detik, ada salah satu di antara kita yang gak single lagi. Hai Mas Luan. Hai. Susan. Sundari. Ah, Sundari ya. Apa kabar? Baik. Punya aja yang gue bawa ke nyokap gue ya. Mohon maaf bro, ini calon. Iya tahu gue, calon pegawai kantor sini kan. Tapi emang bener sih, kalau cewek secantik kamu, sepinter kamu, pasti butuh waktu kan buat tentuin pilihan hidup, iya kan? Mohon maaf lagi bro, ini calon gue. Iya calon pilihan hidup untuk sahabat gue. Feeling lo emang luar biasa, iya. Salah satu di antara kita ada yang tidak jomblo. Sahabat. Iya, cabut lah. Udah nyampe ojeknya. Gue sendiri. Iya dong. Yuk. Hai Mas Moen. Iya, Susan. Mas Moen. Sundari, Agam. Mas Agam Dewan lo? Iya. Ini Rio Dewan tuh kan? Oh iya, banyak yang bilang mirip. Malah kadang-kadang gue dibilang mirip Joe Taslim lah. Siapa ya? Dion Wikoyo sama Ahok. Ah, yang bener! Ah, ini pasti kuis ini. Pasti kuis ini. Mana kameranya? Sayang, ini ojek online. Nggak mungkin, ini pasti ojek online. Tapi artis. Woohoo! Mana? Kamu sana. Aku sini aja, karena naksir lagi. Ya, selfie dulu bisa kali. Ya, sedikit aja. Mantep. Mirip banget. Udah, Mas. Ya, jalan. Woi, kamu.
Oke. Kita break dulu, Mbak. Ya. Baby? Aku nggak tahu mesti mulai dari mana. Kamu tahu kan? Kalau aku sayang banget sama kamu. Iya, aku tahu lah. Aku rasa sekarang saatnya aku ngenalin kamu ke keluarga aku. Aku pengen hubungan kita jadi jauh lebih serius, ya. Kamu yakin? Kita kan belum terlalu... Mama aku sekarang lagi sakit. Aku takut banget kalau nanti nggak ada waktu lagi untuk kenalin kamu ke keluarga aku. Intinya aku pengen serius sama kamu. Aku nggak pernah ngomong kayak gini sebelumnya sama cewek-cewek, cuman buat kamu, kamu lain. Itu apa? Ini buat aku. Kamu yakin ini buat aku? Will you? Ya. Makasih sayang, I love you. Bentar. Wih, Ratu Inggris, Mama, bentar ya. Halo? Ya, Mak? Kuat kau sedikit ngomong! Nggak kedengeran! Jangan nyanyi-nyanyi kau situ! Mama udah sehat? Mama sehat kali pun sekarang. Tadi ada telepon dari Tulang mau disamosir. Ada kabar baik untuk kau. Tulang pamer? Iya. Katanya mau kesini. Puji Tuhan, alamuan. Si Uli ikut. Uli? Nginap di rumahmu aja. Anggap latihan lah. Nanti kalau jumpa orang itu, mana ada kau sikit ya. Soal melamar nanti, mama sama bapakmu aja yang nego-nego. Siap, Ma. Siap. Ya? Yeah. Siap-siap kau ya. Oke, Ma. Tenang aja. Sayang. Kamu kenapa sih? Kayaknya seneng banget. Iya. Biasa. Mama. Gimana cincinnya? Aku suka banget. Bagus kan? Bagus. Pas banget lagi sama aku. Loh. Bagus ya? Iya, bagus. Cocok sih. Ya kan? Cocok banget. Ini pas banget buat aku. Tapi kamu pernah dengar kan? Kata-kata practice make perfect. Nah, so now practice make perfect. Loh, baby? Mohon? Halo, mohon Branuti turun. Woi, Ma. Berat kali hidup ini, Ma. Bagus sekali rumah Muan ini. Gayanya rumah Muan. Setiap putih kayak rumah sakit aja. Mak, Mak, hei. Kau cek dulu stilku ini. Wajah kau gelap kali lah. Kau cepat dulu riben kau tuh. Ih, norak kali istriku nih. Wah, ganteng kali kau. Mak, ganteng. Tunggu lah. Kayak sabar gue nih. Kayak Elvis Presley kau aku tengok. Kemarin kau bilang aku kayak Arafik. Sekarang kau bilang aku kayak Elvis Presley. Kau still aku kayak Binsar kan? Kau ikat-ikat leherku kayak horbo aja kau. Horbo tidak berkumis kayak kau. Sudahlah, Pak. Jangan bising aja kau ini. Ini Jakarta. Metropolitan, janganlah kau kalah sama bapaknya si Muan. Pak, tunggu nih, aku mau cek stil dulu. Kau cek stilku dulu. Ayo.
anjing. Sudah, aku yang buka. Aku yang buka. Pintu betul ini, Mak. Pak. Kau geser. Geser ke sana. Aku ke situ. Kau ke sana, aku ke situ. Habis tebelah ini, tebelah. Pak. Kau geser ke atas aja kita. Mungkin ke atas ini. Pak. Oh, isi. Ada kunci rahasia ini. Pak, kau ke sana, aku ke sana, Pak. Di kesana baru mana? Ayo. Kesini. Abang Boru. Uli, cantik kali kau ini. Bisa aja. Sehat, teman. Seperti yang kau lihat ini lah. Papa Uli. Timbul si Torus. Papa Uli, tadinya aku pikir kau ini Cok Simbara. Tidak, kau pikir aku Benyamin saja. Cok Simbara lah yang lebih mirip, tanya. Cantik kali dia. Ayo Uli, masuk. Ayo. Hebat kali rumah kau ini. Ma, lampunya banyak kali. Silakan duduk, silakan. Tulang, men, tulang. Tulang. Paten kali rumah kau. Paten kan. Uli itu banyak barangnya di luar. Tolong kau bawa kemari. Bapak aja lah. Ini kan rumah kau, tahu kau seluk beluknya kan? Iya, iya. Terus ajak main Uli keliling-keliling. Ya. Lai, sama Inang, duduk-duduk. Hei, itu pamer. Rumahku lah. Cantik kali. Perkasanya, perkasa opung-opung. Eda. Ke istri bupati aja. Ada-ada aja nilai. Lebih tepatnya bukan istri bupati, tapi istri presiden. Ma, presiden taksi. Bisa aja kau ini. Bapak cantik. Duduk. Aduh. Ibanku, senang kali aku kau menyusul aku kemari. Ya, kami kemari itu mau ketemulah kami sama family-family kami di Jakarta ini. Nah, kau kan family terdekat kami, jadi pertama lah kami kemari. Mau nginep juga lah kami di sini, nggak apa-apa kan? Boleh lah, senang kali aku dibuatnya. Tapi aku bisa ajak kau jalan-jalan juga kan? Iya, iyalah. Ajak mama sama bapak juga. Tulang sama nantulang nanti aja, urusan gampang mereka. Kita aja dulu berdua, ya. Ya fitnahnya lagi nanti, janganlah. Apanya fitnah kau ini, masih aja bercanda. Gak ada juga orang yang mau gosipin kita, Li. Ya. Bagus sekali ya rumah kau ini ya. Bison maho, dohot au, pariban hasian. Iban. Kenlap kau. Bisa aja kau. Kami ini, ya biasalah adat Batak. Kemari mau kasih kabar. Ya. Bang Mincar itu melamar aku 3 bulan lagi. Kau datang ya? Mau bikin acara besar-besaran dia itu. Ke mana? Bang Mincar? Iya. Kau mana? Dek, kok tidur di sini? Namboro? Dek. Namboro? Ma! Muan, Pak. Ini, Mama kenapa tidur di sini? Dek. Guys, ini urusan pariban gue belum selesai sampai di sini. Namboro. Binsarnya yang gol gue pasti tikungan. Tapi tenang aja, gue masih punya waktu 3 bulan lagi buat nikung dia balik. Pariban gue nih. Namboro. Ambil. Cepet deh, 3 bulan lagi. Mak! Dek. Kok telepon lah mobil derek? Mak.
Padahal kebakaran sekalian aku panggil ambulannya. Ini kepada kebakaran panser. Jangan bercanda lah, Mak. Nang luar. Eh, mau, Pak. Ini pingin kayak gini, Pak. Sama Pak. Ini bakal masih panjang kisah pariban kita ini. Lanjut, Pak. Penasaran kan? Penasaran kan? Yeah.